Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi ya bersama saya di channel Pagi Diri. Kali ini saya menepati janji yang kemarin saya bilang mau berpetualang di hutan ya. Mau berpetualang di hutan. Kebetulan tadi pagi pukul 6 ya, kita cari rezeki dulu, cari ikan, tapi kontennya belum keluar. Kemarin saya bilang kita bertuangnya di hutan sana ya. Hutan sana ya. Di sana ada kawan saya sudah 2 orang yang menunggu. Mereka lebih dulu daripada saya ya. Saya berjalan sendiri menelusuri hutan ini. Oke, teman-teman ya. Saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe, like dan komen dan share kepada teman-teman yang lain agar kita sama-sama berbagi informasinya. Oke teman-teman ya, ikuti terus. Oke teman-teman ya, inilah perjalanannya mau menuju hutan sana ya. Oke teman-teman, mantap. Tuh kawan saya, dia di perkebunannya ya, lagi beristirahat ya. Oke teman-teman ya, tuh teman saya. Kita terus berjalan. Tempatnya bukan dataran rendah tapi dataran tinggi. Ya, seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, ikuti terus ya keseruan saya pada hari ini berpetualang di hutan. Oke teman-teman, kita sudah masuk di kawasan hutan ya. Saya lagi mencari teman saya ya. Oke teman-teman ya. Aduh, ngos-ngosan. Tuh, jalannya begitu menantang. Oke, kita sudah masuk ya. Ini masuk. Woi. Oke, kita sudah bertemu ya. Saya sudah bertemu dengan teman saya. Ngos-ngosan. Oke, teman-teman ya. Oke teman-teman ya, di sini banyak sekali monyet ya, beruk. Ya? Sinyal itu pengaruh kamera depan ya? Tidak kok. Teman-teman nanti boleh lihat ya, banyak sekali beruk, beruk. Patutlah di hutan ini buah-buahan sama sekali tidak ada berbuah.
kelihatan itu. Mana dia? Sebelah sana suaranya. Oke teman-teman, tetap ikuti terus ya. Cantik banget ya. Oke teman-teman, kita beristirahat sejenak ya, sambil selesai masang pukat untuk burungnya. Terdapat dua orang kawan saya ya teman-teman. Banyak sekali pohon-pohon besar di sini teman-teman, pohon asam. Bawa senjata ya, ketapel. Senjata kita ketapel ya, teman-teman. Indah rasanya kalau rasanya kita pergi di hutan seperti ini, dengar suara-suara burung, burungnya merdu-merdu, pikiran tenang, anti galau. Di hutan itu kita melepaskan pikiran yang kusut ya teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Oh iya, itu kasih lagi. Habis kah? Sudah habis. Ini nampak sudah kelihatan jelas betul. Nampak jelas? Nampak jelas. Itu dia burungnya ya. Oh, mantap nih. Buntutnya aku sini aku langsung. Lihat kamu, Him. Itu nanti daunnya itu tutupin tuh. Kepalanya. Ya kamu udah mau turun tuh laki yang tuh malah ngeledek tikur. Burungnya kelihatan sekali kawan. Liatin saya deh. Kayak kacer persis loh. Anak-anak gantang pekat lagi mana tuh. Karena yang tekan tutupin ya, kita empok ya. Ini tangan apa yang empok ya. Oke teman-teman, kali ini kita mau berjalan pulang ya. Sekarang sudah jam 1 tengah hari ya. Tapi kita masih di lokasi hutan lah ini ya. Jadi mau berjalan pulang sudah. Oke teman-teman ya, ikuti terus ya perjalanan pulang kami. Nampak, nampak. Ya, teman saya lagi pasang tanda ya. Mungkin besok masih ada di sini lagi berjalannya. Ya, teman-teman ya. Di sini ada terdapat satu pokok kayu ya. Begitu besar teman-teman. Super monster kayunya. Ya, tengok teman-teman melihat ya. Tinggi sekali. Teman-teman ya, itu terus perjalanan pulang saya ya. Teman-teman ya, kita mau berjalan sudah nih pulang.
kita tembus di jalan, bukan jalan untuk jalan pulang ya, tanah lapang ini teman-teman. Teman-teman, terima kasih sudah tetap bersama channel saya, teman-teman. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi.